auto jatuh miskin, Cina garong, ladang minyak bumi Timor Leste hingga 100 tahun ke depan. Cina rupanya sudah membidik Timor Leste untuk dikuasai. Bahkan Cina sudah mencangkokkan sel-sel perekonomiannya di Timor Leste. Jika tak mau kena jebakan hutang Cina, maka Timor Leste harus waspada. Seorang pengamat politik Asia dari ISAAS, Yusof Ishak Institute, Dr. Landstore pada 2006 silam sudah mewanti-wanti Dili agar menjaga jarak dengan Cina. Store menjelaskan setidaknya Cina mempunyai 3 tujuan di Timor Leste. Pertama, sejak sebelum merdeka dari Indonesia, Cina sudah melakukan lobby-lobby dengan tokoh Timor Leste agar nantinya pembangunan infrastruktur di sana diserahkan saja ke Beijing. Mereka janji akan memberikan pinjaman lunak sekaligus teknologi untuk pembangunan Timor Leste. Kedua, dengan hal di atas, maka otomatis pembangunan pelabuhan akan dipegang oleh Beijing. Maka mereka bisa memuluskan langkah program One Belt One Road, obor. Ketiga, menggarong minyak bumi Timor Leste. Australia sebenarnya tak senang akan keberadaan Cina di Timor Leste karena Cina menyerobot berbagai proyek minyak bumi yang sudah lama diincar oleh Australia. Paling membuat geram negeri kenguru ialah Cina berhasil menang tender pengeboran minyak lepas pantai dari pemerintah Timor Leste dalam proyek Tasimane. Padahal Canberra sudah ancang-ancang meraih Tasimane setelah pengeboran ladang Greater Sunrise habis, namun malah ditikung Beijing. Proyek yang sudah dimulai pada tahun 2019 ini dalam kontraknya memberikan mandat kepada Cina agar mengeksplorasi minyak bumi dan segala kekayaan alam di Tasimane selama 100 tahun. Bisa diperkirakan keuntungan besar akan mendatangi Cina di masa depan gara-gara hal ini.